aku mengrabu makan dari sedang itu. Wabas, saudara calon kali ini ancang-ancang dia. Pelancar siapa kali itu Juli Kiru. Angkat tiga kali ini ambil. Aku mencari lagi selamatkan angkat tiga. Api. Aku yang menempatkan bola. Pemain cakap pakai luda saudara Alpi nomor punggung 9. Berpindah poin center handal kali ini dari di anak handal saudara Pia. Lakukan sebelah saja melaku tinggi. Wah, kali ini penempatan bola dari nomor punggung Pia. Oke, aku kacau. Angkat tinggi dia ke belakang kali ini blessing saja sudah kali. Udah sempurna tempatan bola dari nomor punggung Pia saudara Arin. Tinggal bertambah lagi poin di sana jadi 10-9. Kali di topik lakukan sebelah saja. Siapa akan dituju? Tinggi dorong telur kali ini. Ukuran kuat dari pemain nomor punggung Pia. Terbang tinggi ke udara tentunya. Udara Arin. Lakukan sebelah saja siapa akan dituju Budi. Angkat tinggi dari Tinggi dorong telur. Aku dikembalikan dari saudara Willis. Aku saudara Ibu sehingga tidak mampu dikembalikan. Baik pemain bertahan dari tingkaran ada. 11-10 kedudukan. Oh, dari saudara didapat. Aku paksa kembali nomor punggung 9 telur api. Angkat tiga, Sici Loro telur api. Kita pelatih dari tim Karanganyar tentunya untuk bisa berubah strategi agar bisa membentuk hantapan-hantapan kuat kuncinya dari nomor punggung 9 telur api. Nomor punggung 9 kembali dari saudara Arvin lakukan sesi Ciloro Telu Adinala. Angkat tiga kali ini Willy. Mampu mengepokkan dari saudara Budi. Sehingga tidak mampu diselamatkan tentunya. Berpindah poin 11-13. Dan kali ini nomor punggung 10 saudara Ibu. Baik datang kali ini lakukan sebelah dari Guria 7. Ciloro Telu ke belakang kali ini. Aku mengoperakan untuk pertama dari tim putih hitam, putih merah. Sehingga berpindah main kembali ke 14-11. Darah. Aku kaca. Akan bola kulit di putar si Ciloro Telu. Akan tinggi ke belakang kali ini. Wini. Contoh tanda kutip lapangan mampu selamatkan. Akan tinggi kali ini pian. Adilala. Mampu mengoperakan dari sebelah hari. Dan saudara Galang. Berpindah poin kembali dari 12-14. Mampu kakan ini tim dari Karanganyar membentuk ataupun meredam kepuran-kepuran kuat dari tim Sekapi Tangku Santara. Mampu kaca akan tinggal si Ciloro Telu di dalam sehingga perabakan poin kembali pecah ketertinggalan 1-1 poin tentunya dari Karanganyar 13-14. Lakukan sebesar rilis pelan saja. Akan tinggi kali ini satu pressing satu dengan kalah. Tidak mampu diselamatkan oleh saudara Ari. 15-13. Dan kali ini saudara Arif acak-acak dia. Lakukan sedikit yang dituju. Sici lorong dulu ke belakang. Rilis. Pekat-pekat cukup sempurna. Mampu selamatkan saudara Api. Pressing saja kali ini Api. Pressing cukup sempurna. Akan tinggi Sici lorong dulu di balas saudara Api. Hari yang dituju Sici Loro Telu ke belakang Adila. Penembakan dari nomor punggung 4. Hingga berpindah poin kembali ke 14-16 kali ini Adila nomor punggung 3. Acak-acak dia lakukan bola kulit di bundar Sici Loro Telu kali ini ke belakang Adi. Dari nomor punggung 9 saudara Alvin. 15-16.
16. Satu angka masih tersisa di sana. Lakukan pelan saja siapa yang dituju. Ini lalu berhenti pala saja. Pabu selamat karena akhirnya body bangun. Tujuh belas, lima belas, mana suaranya jalan bunga cok. Lampu cukup tinggi kali ini dibalas. Sudah tahu tinggalkan lapangan di sana tentunya. Kali ini saudara Didi. Lakukan cok saudara Didi. Atang-atang biar tengok teringat teringat angkat bola perlu diputar si Ciloro berlari ke belakang sudah api. Dan si Sada Babu selamatkan kali ini ke belakang saudara api. Kembali ke belakang. Berada di sini, lakukan sepelan saja siapa akan dituju Desna kembali. Cici Loro terus api. Aku mencepol tangan dari saudara itu. Sehingga bola kau meninggalkan lapangan tentunya berbeda poin kembali menjadi 18-17. Dan kali ini saudara Galang lakukan sepelan saja. Ini yang dituju Cici Loro kali ini. Wiu! Ataupun saudara Ari mampu diselamatkan akan dikira sedang topik Cici Loro terus sampai di tujuh kali. Penonton begitu memadati para supporter kali ini dari masing-masing 12 pendeka. Nomor pukul 8, tanda peluit sudah dibunyikan pian. Lakukan sebelah saja api yang dituju si Cino untuk ke belakang. Lihat kali tonton saja. Akan tidak si Cino untuk ke sehingga berpindah poin kembali menjadi 20-1. Tapi laku kaca pelajaran di layak dituju si Cilono dulu ke belakang dari saudara Ari dan saudara Dana sehingga tidak mampu dikembalikan kembali menjadi 21-20. Kali ini saudara Ari nomor punggung 2 tengok teringat teringat si Ciloro terus sopo si Cilicu budi-budi angkat tiga kali ini Ari aku diselamatkan angkat tiga kali ini saudara Ari Cici Loro terus ke belakang kali ini saudara.
Sani 23-21. Ayo Ipul. Nomor punggung 10 aku masuk pelajar yang akan dituju di biru akan digerasi Ciloro terlalu kali diri. Siti Loro terlalu berikutnya.